Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum kompak jawabnya nih. Ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah teman-teman. Pada hari ini kita kembali ke Zoom meeting ya. Tatap mukanya lewat Zoom, gak apa-apa. Mudah-mudahan awal September kita sudah bisa di kelas ya. Amin. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa dulu ya. Sekarang dipimpin oleh Sahal. Coba Bu Guru mau lihat Sahal mimpin doa. Bisa ya? Ya, Sahal bilang gini, sikap berdoa. Yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, membaca doa sebelum, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa rizqni. Ya Allah, ilmu dan berilah kami pemahaman. Rabbi srohli sadri wa yasri amri wa lil uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku, agar perkataanku mereka lebih mudah dimengerti. Amin. Ya. Bentar ya teman-teman. 1B mau gabung atau mau gabung Bu Win? Ya. Kita gabung dengan 1B lagi ya. Hari ini biar seru ya. Oke, gak apa-apa ya. Yuk, 1B ini linknya Bu Win. Yuk, kita gabung sama 1B. Gak apa-apa ya. Biar lebih seru lagi, ya. Apa mau coba di sini dulu? Apa gimana mau gabung link saya boleh? Ya tuh udah dikirim ke Bu Win. Ya, sambil menunggu teman 1B ya, Bu Guru mau menyapa seperti kemarin loh, ya. Ya. Halo. Halo. Hai. Ulangi ya. Halo. Hai. 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 Jadi apa kalau hai? Halo. Iya. Hai. Halo. Halo. Iya, pintar ya. Halo. Iya, pintar. Halo, halo. Ini udah mulai masuk. Halo, halo. Hai. Hai. Iya. Hai. Nih, yuk, sambil menunggu teman-temannya, Bu Guru mau panggil ya. Mau panggil dulu coba. Kalau yang mujahid jawabnya apa? Hadir. Kalau yang mujahidah jawabnya? Hadiro. Hadiro ya. Coba Ibu panggil. Aisyah. Hadiro. Pintar. Jangan dijatuh-jatuh. Okay. Yo Aisyah, Ahdan. Ya, Ahdan. Iya. Ya. Ananta, Rizki. Belum ya. Akila Zahra. Bu. Mana Akila?
Hadiro, ya pintar, dengar. Azalea Hana Putri. Hadiro. Pintar. Hanan Maulana Ramdan. Hanan suaranya mana? Hadir. Iya, pintar. Hauzan Irhab. Hauzan. Mana suaranya? Zian ya? Mana Zian? Zian, mana suaranya? Zian gak bersuara deh. Itu Bu Guru tahu tuh Zian. Ini diklik dulu mic-nya. Zian. Mana suaranya teman-teman biar dengar? Hadir gitu. Iya. Iya, pintar. Janeta. Janeta, suaranya mana? Hadiro, ya pintar. Lalu Kalila. Kalila, iya pintar. Hadiro. Muhammad Alim. Waalaikumsalam. Ya, Alim hadir ya. Lalu Muhammad Azam. Ah, pintar. Suaranya jelas banget tuh ya. Nafisa Sidkia Kaila. Hadir. Ah, pintar. Hadiroh ya, pintar. Ratu Meisha Humairo. Mana Ratu? Mana Ratu? Belum ada ya? Iya. Oh, belum ya. Revalin Asmila Rusdi. Hadir loh. Ah, pintar, jelas tuh suaranya ya, begitu kayak Revalin tuh. Tadi juga Azam juga ya. Terus Revandra Ahlan Satrio atau Rio? Mana Rio? Ah, pintar Rio, kedengaran suaranya jelas. Sahal Hawari Ulhaq. Hadir. Ah, pintar. Ulfa Hoirunisa atau Nisa? Bisa. Ya. Bisa. Zainul Arifin, Zain. Ada? Mana Zainul Arifin? Belum ada ya. Ziyad? Belum. Fadila Ananda Putri. Belum ya. Yang satu B Sarah. Ya. Buin mau absen atau? Ya, yang satu B sama Bu Win di absen ya. Ya, nih Bu Win, ini headsetnya pakai headset. Absen. Ini belum yang dikerjain yang mana? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, maaf ya. Ya, mohon maaf Bu Wiwi. Ini tadi di 1B kendala sinyal. Ternyata di kelas 1A, Masya Allah ini sinyalnya full banget di sana tadi. Aduh, 3 kali Bu Win bener deh. Sampai kayaknya ujian banget nih. Alhamdulillah. Janet. Ya. Sabar ya sayang. Ya, gak apa-apa ya. Wah. Ini juga tadi bukan Bu Win aja. Bukan Bu Win aja. Bu Dedeh juga kelas 3A sama. Bermasalah di sinyal, jadi bukan kelas 1B saja. Sekarang mau di absen kelas 1B. Ya. Abi Yasa. Hadir. Aldrik izin. Almira Bilkis bilang Iza. Hadir. Hadiroh sayang. Hadiroh. Anissa Faisana Cika. Cika sudah bergabung belum? Udah. Alhamdulillah, hadir dong. Itu mah. Hadir.
Ya. Akilah Deandra Zuyin. Nah, berkosa belajar makan ini, Bun. Iya, iya. Yang lain tolong diam. Ini puting. Asubahi Imanul Haq. Hadir. Ya, kalau Iman dijawabnya hadir sayang Iman. Bukan hadir, Roh. Kia, mana Kia? Adira. Kia. Kia. Kia udah bangun ini loh. Adira udah bangun. Terus, Excel Maiza. Excel. Excel sudah bergabung belum? Oh, belum, kita tunggu. Dipa Ar-Rasyid. Dipa Ar-Rasyid. Dipa. Dipa. Hadir. Zani. Zani Trazamzami. Hadir. Kanza Fani. Kanza. Kanza. Kanza belum bergabung ya, kita tunggu. Nuwaila Az-Zahra Ara. Ya, Bu. Ara, alhamdulillah. Bu, udah dengar belum suaranya, Bu? Excel udah dengar belum suaranya? Oh, maaf, Bu. Oh, Excel, Excel. Oh, Excel sudah bergabung ya. Excel. Hadir. Alhamdulillah, Excel sudah bergabung. Rafa Khalifah. Hadir. Rizky Putri Nabila. Sudah bergabung belum Nabila? Zahwa Musyafa. Zahwa Musyafa. Rizki Maulana. Abangnya strawberry aja. Kenapa? Oke, Maula sedang proses masuk nih. Jadi Maula belum masuk ya, Bu. Mau pakai ini aja apa ini? Enggak usah pakai ini aja apa nomor kok nggak jelas kok gitu. Oke teman-teman, apa kanan kiri ya, Bu? Kanan kiri. Teman-teman. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Teman-teman, hari ini kita PJJ-nya akan review buat PH atau penilaian harian ulangan di pekan ini. Ya, ini karena berhubung pakai laptopnya Ibu Dwi, nanti teman-teman penjelasannya Bu Dwi yang akan menjelaskan. Namun Bu Wiwin ada di sampingnya Bu Dwi ya. Ya, akan memperhatikan teman-teman ya. Ya, Bu. Ya, tolong ikuti dengan tertib. Ini bergabung lagi biar lebih mantap ya. Mohon maaf, tadi terputus di kelas 1B. Ya, sudah baca doa? Oh, kelas 1B sudah baca doa belum? Sudah. Alhamdulillah. Kita ulang lagi, say basmalah aja ya. Say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan penjelasan Ibu Dwi. Ini Ibu Dwi mau anak-anak mengerjakannya langsung. Gak apa, langsung dipandu ya. Buka LK-nya. LK review-nya sayang. Sudah disiapkan belum?
Sudah. Ya, pensilnya. Ya, siap ya. Bu Dwi mau bicara lagi nih. Kalian ada di samping Bu Dwi ya. Iya. Kerjakannya bareng ya. Tunggu ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Satu anak lebih. Ya, kita mulai ya. Udah siap ya semuanya. Kalau sudah dimulai, Ibu minta ada suara ya, biar kalian siap. Kalau okay. Kecuali yang ditanya ya. Yo, LK-nya disiapin dulu. Bu guru juga ambil LK juga deh. Mana LK yang tadi? Udah, tapi yang ID-nya harus kalian dibuin tadi. Udah ya. Udah ada LK-nya tuh, udah kelihatan. Ya, reviewnya udah kelihatan semua. Sudah ya, ya kalau sudah. Nih, sekarang. Nih masuk Maula nih Maula. Yuk. Ditulis namanya dulu di sini nama. Jangan lupa tadi waktu Ibu koreksi masih ada enggak pakai nama. Ya, yuk kasih namanya dulu dah semua. Kasih nama, kelasnya juga. 1A atau 1B, ya. Udah, Bu. Oh iya, yang sudah enggak apa-apa, siap ya kalau yang sudah diam. Yuk. Kalau sudah, perhatikan perintahnya. PPKN ya. Kemarin ada yang tanya, Bu, KD itu apa? KD itu singkatan dari kompetensi dasar ya. Ini untuk kode Bu Guru ya, di kurikulum ya. Tulislah kegiatan merawat kebersihan tangan dan mulut. Ingat, hanya kebersihan tangan dan mulut. Sekarang Bu Guru mau tanya nih sama siapa nih? Tunggu, Bu lihat. 1B dulu deh. 1B siapa nih yang belum kelihatan? Maksud saya. Kalau gue yang kelihatan dulu, Alim mana Alim? Alim? Alim, dengar Bu Guru? Ya, yuk. Sekarang Bu Guru mau tanya nih. Di sini perintahnya kan kegiatan merawat kebersihan tangan dan mulut. Ya. Yang gambar ini kebersihan tangan dan mulut bukan yang nomor satu yang Bu Guru tunjuk. Ini, kebersihan apa nih? Sampo, sampo. Ini kebersihan apa? Kalau sampo digunakan untuk apa? Merawat apa? Kepala. Kepala berarti bukan ya, bukan merawat tangan dan mulut. Berarti yang mana? Yang tangan dan mulut. Cuci tangan. Iya, cuci tangan. Pintar. Terus di sini. Cuci tangan. Iya. Satu lagi apa? Gosok gigi. Iya, pintar. Ya, Alim pintar ya. Terus di sini cuci tangan. Bisa tulisnya? Apa hurufnya kalau cuci tangan? Apa hurufnya? Apa hurufnya? C. U. U. Terus? U. Terus? E. C. I. Apa lagi? Spasi. Iya, spasi. T. A. N. G. A. N. Iya, T. A. N. G. A. N. Ya. Tulis ya. Cuci tangan. Ini G-nya, G-nya angka 9. Udah? Nomor 2. Tadi apa nomor 2? Kebersihan tangan dan mulut. Nomor 2 apa? Ada yang tahu? Gosok gigi. Iya, gosok gigi. Tulis G, apa aja hurufnya? G. Iya, G. G-I. S. O. Ya, G. Apa tadi? O. Terus? S. O. K. Apa lagi?
Sakiki. Iya. G. Ya, pintar. Tuh tadi Abi ya, Abi yang teriak ya. Iya. Abi 100 untuk Abi ya. Tapi Abi, tapi Abi harus tertib tetap ya, jangan teriak-teriak. Ya, udah semua ya, kalau sudah nomor 3. Isilah titik-titik dengan benar. Nih. Coba Bu Guru minta bacain. Siapa nih? Nama bundanya Bu Win. Ini siapa? Vesa. Itu Jani. Jani. Ya, Jani dengar Bu Guru? Coba dibaca yang keras, temannya biar dengar. Boleh mic-nya di unmute, di garisnya dihilangin dulu, diklik. Jani dengar Jani. Ya, Jani yuk dibaca nomor 3. Di unmute dulu ya mic-nya sayang. Jani, dengar Bu Guru enggak Jani? Yo, Jani. Iya, yang nomor 3 aja Jani. Mana tadi Jani? Tata tertib disebut juga. Iya, tata tertib disebut juga apa? Siapa yang tahu? Jani tahu enggak? Boleh peraturan. Ya, peraturan. Ya, pinter ya. Kemudian nomor 4. Sekarang 1A. Coba. Tadi udah masuk. Yuk, nomor 4 baca. Yang udah lancar, coba Ibu minta. Tadi kan 1B ya, sekarang 1A deh. Coba 1A, siapa ya? Aisyah, mana Aisyah? Aisyah belum masuk kali, Som. Udah tadi. Ya main terus sekali. Oh gitu, Aisyah dengar Bu Guru sayang? Dengar. Oh dengar, yuk Aisyah yang keras baca ya, nomor 4. Yuk baca nomor 4. Sebelum makan, kita mencuci. Ya, mencuci apa? Sebelum makan, tangan. Kita mencuci ya tangan. Tulis. Apa hurufnya? T. T. Terus? A. Terus? N. N. G. Terus? A. A. Terus? Yang jawab. Lagi N. Ya, pintar. Ya. Bukan. Sudah, nomor 4. Sekarang 1A lagi. Siapa gue? 1B lagi, maaf, 1B. Ara, ayo Ara dengar Bu Guru enggak? Nuwaila Azahra. Iya, dengar. Ya dibaca soalnya sayang, dibaca. Nomor 5. Udah lancar belum bacanya? Bu Guru pengen dengar. Yuk. Nomor 5. Tata tertib di rumah harus dipatuhi oleh apa? Tata tertib di rumah harus dipatuhi oleh anggota. Anggota tulisannya apa aja di sini? Apa tulisnya? A, terus? A, A, apa? N, terus? N, ya. T, G lagi, terus? T, O, T, O, apa? A, iya, pintar ya. Ara udah pintar baca ya. 100 nilainya untuk Ara ya. Ya, alhamdulillah, Ara pintar. Berikutnya, kalau sudah semuanya sudah belum sudah menulisnya? 1A, 1B sudah semua? Sudah ya? Tunggu. Oh, ada yang belum? Tunggu. Ayo ditunggu yang belum. Aku kemarin. Kemarin. Berikutnya. Kok kayak gini sih? Baca. Yaudah, yang menebalkan itu tadi kalian tebalkan ini ya. Di sini hurufnya berbeda ya, karena laptopnya nggak ada trace-nya. Ya. Ya, nomor 6. C
cuci tangan sebelum makan. Itu hanya tebakan ya, ikuti aja ya. Ya, yang rapi nggak boleh keluar dari garis sesuai dengan huruf-hurufnya. Azam udah ditulis tebalkan? Azam sudah? Sudah. Yo, tujuh kaki saya ada dua, ditebalkan ya. Nomor delapannya peraturan disebut juga tata tertib. Kemudian ulangin. Nah, berikutnya nanti sama Bu Win lagi ya. Apa itu huruf apa ini? Ya, kalau sudah menebalkan, sama Bu Win lagi. Kita hari ini menerangkan berdua ya, 1A, 1B. Oke, ya. Dilanjut. Bu Win, silakan. Ikut cuci tangan, tulis cuci tangan kayak mana? Ini apa di bahasa Indonesia? Dan kurang lukanya. Sekarang teman-teman harap tenang. Tolong tertib ya speakernya ya, yang belum di mute, tolong di mute dulu dan tertib dengarkan penjelasan kembali ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 9. Di nomor 9 ini siapa yang masih bersuara nih ya? Harap tenang. Dengarkan penjelasan Bu Wiwin gantian ya dengan Bu Dwi. Di nomor 9, perintahnya tulislah kegiatan sesuai gambar. Di situ ada si Udin. Udin sedang membuka keran keluar airnya, kemudian tangannya ada di bawah keran. Berarti kegiatannya sedang apa si Udin? Tangan. Betul. Terus teman-teman menulisnya di mana? Menulisnya pada garis 4 ada di mana? Di garis 3. Di garis 3. Ada di garis yang ketiga. Kemudian di kotak, di samping kotak. Di garis yang ketiga, Bu. Iya, di garis yang ketiga nih. Ya, jadi ditulisnya di samping kotak ketiga hitam, di samping kotak hitam garis ketiga, berarti tulisnya apa? Cuci tangan. Cuci tangan. C. Hurufnya apa saja teman-teman? C. I. Cuci tangan. N. Iya. Oke. Sekarang coba kelas 1B. Kelas 1B, Bu Win mau minta Mujahid yang menyebutkan huruf-hurufnya dari kata cuci tangan. Siapa ya? Coba Dipa. Dipa Ar-Rashid. Sebutkan. Rafa. C-U-C-I-C-A-N-G-A-N. Good job, Dipa. Nanti kemudian Rafa ya. Insya Allah nih nomor 10. Iya. Cuci tangan. Hurufnya C-U-C-I-C-A-N-G-A-N. Sudah ditulis? Sudah. Lanjut nomor 10. Kegiatan apa ini? Cipudin dan kakinya. Coba Rafa Halifah, hurufnya apa cuci kaki sayang?
Cuci. Cuci. Kaki. Very good, Rafa. Rafa sudah bisa. Iya. Betul sekali. Tadi kegiatan di nomor 10 ini si Udin sedang cuci. Kita lanjut next ya. Pada pelajaran matematika. Perhatikan kembali lihat LK-nya. Matematika KD atau kompetensi dasar. Bu. Nah, titik satu. Iya. Bu. Iya, siapa ini? Yang cepat-cepat ini mesti dilulis. Oke, mohon maaf. Bu Win akan kembali ke nomor 10. Ya, cuci tangan yang nomor 9, nomor 10, cuci kaki. Teman-teman, tolong tenang. Bu Wiwin ingin kembali, sayang. Jawaban nomor 9 adalah cuci tangan. Ya, Miss. Hurufnya C U C I T A. Ya, oh ya, jangan lupa setelah tulis C U C I atau cuci dikasih jarak atau spasi. Ya. Kemudian tulis tangan T A N G A N tangan. Nomor 10 pun juga sama. Jangan lupa kasih jarak atau spasi. Sudah semua? Teman-teman, Wiwin tanya, sudah semua? Sudah, Bu. Bisa dilanjut? Bisa. Ya, Bu Wiwin lanjut ya ke halaman berikutnya, yaitu matematika. Ya, matematika KD 3.1. Ya, tadi lo ini temennya ada yang masih bergabung aja. Ya, nomor 1 matematika. Di dalam kotak ada gambar buku. Bukunya ada berapa teman-teman di situ? Ya, di kotak yang berikutnya ada berapa bukunya? Dua. Angkanya jelas di bawah. Ya, ada 2. Teman-teman, 2-nya di mulut. 2-nya di jari. Habis 2, 3, 4. Berarti 20. Nah, teman-teman, harap tenang ya. Tidak ada yang bicara sendiri ya. 2 ditambah 2 hasilnya sama dari kecil. Yang paling kecil dulu. Di sini ditulisnya 4. Bodoh dulu deh, nerangin deh. Nah iya gitu dong, jangan main tebak-tebakan. Terbuin. Dari sini yang kecil dia, yang paling kecil gimana? Bunda siapa ini? Biar Bu Guru dulu ya Bunda yang urutkan ya. Nomor 2 tugasnya urutkan dari yang kecil. Ini yang terkecil. Ada angka 6, 2, 8, 4. Coba teman-teman. Mana bilangan? 8 sih deh, yang terkecil deh. 8 sama 4 itu serang. Wiwin mau minta tolong.
yang menjauh dari satu. A, siapa nih Bu? Dua. Nah. Empat. Delapan. Taruh di sini. Kecil deh. 8 sama 4 kecil besaran mana? Besarannya. Ya. Nanti kecil. Bunda yang mau menjelaskan nanti pas jam selesai ya. Bisa mana besaran yang terkecil? Tanya Bu. Wiwin kecil banget. Mohon maaf bagi orang tua yang ada di samping putra putrinya untuk mendampingi ini, saya minta tolong untuk diam dulu ya Bun, mohon maaf ya, biar Bu Guru menjelaskan dulu. Nanti selepas Zoom boleh nanti mengerjakan, kalau memang jawaban putra putrinya ada yang keliru bisa dibenarkan. Untuk saat ini tolong biar murid-murid belajar sama guru dulu ya. Ya, urutkan dari yang terkecil nomor 2. Nafisah mana? Nafisah. Halo, Nafisah sudah siap? Coba Nafisah, nomor 2. Urutkan bilangan dari yang terkecil. Ada 6, 2, 8, 4. Yuk, Nafisah dijawab yuk. 2. 2. Ya oke, okay. Akan ditulis 2 jawabannya ya. Etek sih. Ya, benar sekali 2 jawabannya. Ya, lanjut bintang yang kedua. Ini ada siapa sih? Oh, alah. Ya, bintang yang kedua berarti berapa angkanya di sini? Setelah 2 urutan terkecil. Nafisa. Berapa sayang? Setelah 4, benar. 4. Ya. Lanjut. Setelah 4, bilangan terkecilnya. Nafisa. Berapa bilangannya sayang? Benar kan? 4. 6 setelah 4, setelah 4. 6. Dan terakhir sisa bilangan berapa atau angka berapa yang belum tertulis? 8. 8. Pintar. Tulis deh angkanya 8, selesai deh. Jadi nomor 2 jawabannya 2, 4, 6, dan 8. Urutan dari yang terkecil ya. Nah sekarang nomor 3. Nomor 3 perhatikan. 8 ditambah 2. Di sini pakainya dengan nama bilangan. Tulisan ya, bukannya lambang bilangan ya. 8 ditambah 2. Caranya simpan di mulut. 8-nya di mulut, 2-nya di jari. Habis 8, tambah. 9, 10. Berapa jawabannya teman-teman? 10. Bu Wiwin yakin teman-teman sudah bisa semua ini penjumlahan. Iya, pintar. Sekarang nomor 4. 6 ditambah 4. Bu Wiwin mau minta. Oh, sudah pada jawab semua. Hebat banget. Belum ditunjuk, sudah pada jawab semua nih. Berapa? 6 ditambah 4. Sama jawabannya 10. Dengan nomor 3. Kita lanjut ke nomor 5. Sudah selesai tadi nomor 3 sama 4? Sudah. Berarti bisa lanjut ke nomor 5 ya. Ya. Di sini di kotak yang pertama ada gambar jari tangan yang jarinya berdiri semua, tangan kanannya. Berapa itu? Ada berapa? 5 tambah 2.
Lima. Lima. Tujuh. Ya, jawabannya nanti dulu, Rafa. Kita dulu diproses dulu nih, sayang. Lima jari yang pertama di dalam kotak, yang di kotak kedua ada dua. Berarti lima ditambah dua. Caranya masih simpan mulut. Masih simpan di mulut. Limanya di mulut, duanya di jari. Habis lima. Enam. Tujuh. Wah, hebat-hebat semua. Ini kelas 1A dan 1B sudah pada pintar-pintar. Sudah ditulis, tulis jawabannya tujuh? Sudah, Bu. Ya. Berikutnya nomor 6, masih penjumlahan. Di dalam kotak ada angka di situ, bilangan 6 ditambah 4. Simpan mulut lagi. 9. Oh, ayo Rafa, tidak asal jawab, dihitung dulu Rafa. 6-nya di mulut, 4-nya di jari. Habis 6, tutup jarinya, 7, 8, 9, 10, berapa jawabannya? 10. Lagi, kita hari ini banyak berkenalan dengan angka 10. Sudah ditulis jawabannya 10, teman-teman? Ya, alhamdulillah. Yang belum tolong ditulis jawaban nomor 6 adalah 10. 6 ditambah 4, 10. Sekarang nomor 7. Nomor 7. 5 ditambah 2. 5-nya di mulut, 2-nya di jari. Habis 5, tutup jarinya. 6, 7. Berapa teman-teman? 7. Sudah jago juga nih. Masih ada adik, misalnya dulu ya, Mas. Itu namanya 7. Ya, sudah ditulis belum jawabannya 7? Coba sekarang Bu Wiwin minta tolong teman-teman harap tenang. Coba Aldrik. Aldrik. Aldrik, Aldrik, apa? Coba nomor 8 sayang. Nih, nomor 8 juga. Aldrik sudah bisa. 8. Oh, benar 8. Oh, caranya bagaimana menghitungnya Aldrik? 7. Habis 7, 8. Oh, 8. Iya, hebat Aldrik bisa. Jawabannya benar Aldrik 8. Silakan tahu nomor segala atas titik-titiknya. Aldrik hebat. Ini siapa Rio? Rio. Rio. Halo Rio. Rio sekarang kelas 1A ya. Rio. Rio, coba Rio. Lihat di nomor 9 Rio. 6 ditambah 3. Caranya bagaimana sayang? 6-nya di mulut. Tiganya di jari. Lanjutkan hitungnya, jarinya tutup. Habis 6. Berapa Rio? 9. Betul. Jawabannya adalah 9. Silakan ditulis jawabannya teman-teman. Ini siapa yang nulis ini? Oh, gitu. Iya. Jawabannya 6 ditambah 3 adalah 9. Benar, Rio. Very good, Rio. Kita ke nomor yang terakhir, nomor 10. Iya, ini mau Bu Wiwin yang jawab atau mau ditunjuk lagi nih? Bu Wiwin mau minta Janeta Raisa. Tolong Rafa, Rafa tolong tenang dulu Rafa, biar kita kerjakannya bersama-sama ya. Janeta, ini siapa yang nulis nih?
Wow, Dita. Empat. Janeta, ditambah tiga. Berapa, sayang? Empatnya di mulut. Tiganya di jari. Habis empat. Jarinya ditutup. Habis empat berapa, Janeta? Lima. Enam. Halo, Janeta. Suaranya mana? Tujuh. Ya, Janeta ya. Silakan ditulis teman-teman. Jawabannya tadi Janeta menjawab tujuh. Benar. Sudah ditulis belum? Sudah ditulis belum, teman-teman? Udah ya, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Review kita pada hari ini buat PH di Nusa selesai. Mudah kan? Mudah tidak, teman? Gampang nggak? Gampang, Bu. Besok memang PH-nya bahasa Inggris. Hari Rabu kita mulai PH tematik. Teman-teman, tolong diingat. Bukuro sama kacang. Kenapa Aldri kacang? Oh iya, mohon maaf ada yang kacang. Ada yang mau kacang banget. Bu Wiwin. Iya, Rafa. Kapan selesainya? Iya, habis ini selesai. Oke. Oke, teman-teman. Sudah selesai, alhamdulillah. Kita buat reviewnya. Teman-teman, terus semangat ya. Mengulang kembali pelajaran buat PH, terutama hari ini. Mungkin ini, maju. Mas Rafa sudah selesai, Bu. Ya, sudah selesai. Memang iya selesai, sayang. Kan tadi kan mengerjakannya bersama-sama. Iya. Tadi ditinggalin. Ya, ditinggalin yang mana, Rafa? Rafa yang belum jawab sama Rafa. Sama yang tadi. Ditinggalin. Harus dikerjain lagi. Apanya? Yang cuci kaki sama ditebelin. Udah belum? Sudah, sekarang sudah. Ya, kalau udah selesai ya sudah. Bu, aku mau tanya, Bu. Ya, tetap semangat yuk. Sama-sama nih ada bunyi sama-sama. Ya. Tepuk semangat satu. Tetap asik. Ulang lagi yuk. Semuanya. Tepuk semangat satu. Bu. Ha. Semangat tetap asik. Tepuk semangat dua. Dang. Ding. Dung. Dang, ding, dung, zip, awet, zip, awet. Sama-sama. Wak. Baik. Cukup zoom-nya? Selesai ya? Wak. Baca bahamlah bersama-sama ya. Say hamdalah together, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kelas 1A dan 1B. Terima kasih. Belajar lagi ya. Oh iya, jangan lupa.
PH-nya dikerjakan dengan jujur. Dengan apa, teman-teman? Jujur. Iya, tapi jangan lupa subscribe di sini. Tidak boleh melihat ke buku. Cari pahami. Ibu hari ini udah sama ya, Bu, belum bilangnya capek. Siap dipahami. Siap dipahami. Siana. Siap dipahami. Oke, dari Bu Win sama Bu ya. Terima kasih. Siana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lip, boleh close. Dadah.